jauh sekali guys ya. Aplikasi kali ini memberikan limit pinjaman tertingginya sebesar 8 juta rupiah. Legalitas aplikasi kali ini masih terbilang ilegal guys ya. Tendornya 91 sampai 180 hari. Itu setara dengan 3 sampai 6 bulan guys ya. Jadi mantap sekali. Syarat KTP bunga maksimal hanya 0,03% per harinya. Jika kalian sudah penasaran ingin coba aplikasi kali ini, simak terus. Mantap guys ya. Jadi di channel ini admin kedepannya bakalan kita sharing untuk saldo, bagi-bagi saldo dana kaget guys ya. Jadi buat kalian yang ingin saldo dana kaget, kalian bisa simak terus di setiap video. Admin bakalan sharing terus untuk berbagi dana kaget, siapa cepat dia dapat guys ya. Admin bakal beri dana kaget 4.000 ataupun beberapa saja. Nah, jadi setelah admin jadi seperti itu, baik pokoknya siapa cepat dia dapat guys ya. Jadi simak terus dan support channel ini agar kalian mendapatkan dana kaget di setiap video yang admin share guys ya. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana kalian pengen dapatkan dana kaget dari admin? Hanya pantai terus channel ini, simak terus. Akan diadakan giveaway jika video ini tembus 1000 like dan 1000 komentar. Menang akan diumumkan di video berikutnya. Untuk syarat join giveaway, pertama, wajib like video ini. 2. Wajib subscribe channel ini. 3. Share video atau linknya ke Facebook dan WA kalian. 4. Tulis pendapat positif tentang channel Algini TV. Dan yang terakhir, tulis nomor HP atau WhatsApp kalian di kolom komentar. Pemenang akan diundi secara random ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Alina TV, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan selalu guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi guys ya di channel Alina TV. Yang dimana di channel Alina TV di setiap harinya bakalan selalu sharing seputar review guys ya. Terutama Alina TV bakal sharing seputar review aplikasi, yakni seputar pinjol atau aplikasi pinjaman uang secara online. Tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tujuan kehidupan sehari-hari kalian ataupun kehidupan yang lainnya seperti usaha ataupun dan yang lainnya guys ya. Dan disarankan untuk pinjol jangan dibuat usaha, dibuat saja untuk kehidupan sehari-hari jika kita kepepet saja guys ya. Channel ini Alina TV pun sudah banyak sekali guys ya meng-share terkait pinjol ilegal maupun yang legal atau yang sudah OJK guys ya. Jadi kalian bisa cek-cek di channel Alina TV. Oke, sebagai contoh di sini kita lihat apakah benar Alina TV ini sharing-sharing terus guys ya untuk seputar review pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat admin sudah banyak sekali guys ya nge-share review-review aplikasi terutama pinjol, baik yang OJK, yang ilegal ataupun yang lainnya. Jadi mantap sekali, bisa kalian coba sendiri. Nah, seperti ini. Jika buat kalian yang baru kena admin, kalian bisa subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan terkait review aplikasi lainnya, terutama ya seperti pinjol kali ini guys ya. Nah, di sini admin banyak sekali guys ya seputar review sharing guys ya, seperti itu. Oke, bagaimana kalian sudah penasaran dan ingin mendapatkan review aplikasi pinjol lainnya seperti OJK maupun yang ilegal? Simak terus makanya guys ya. Oke guys ya, aplikasi kali ini yakni bernama Uang Bijak APK. Seperti biasa, untuk penggunaan aplikasinya kalian bisa unduh secara gratis, terdapat di deskripsi video kali ini ya guys ya. Uang Bijak seperti ini. Untuk legalitas aplikasi kali ini masih terbilang ilegal. Jadi buat kalian yang ingin coba, silahkan kita coba saja. Semoga saja kalian disisir oleh aplikasi kali ini ya guys ya. Seperti ini tampilan aplikasinya, seperti layarnya gajah dan juga terdapat icon Neo atau 2021 ya guys ya. Terdapat sudah support kamu info dan juga koperasi simpan pinjam.
ini bisa secara gratis cari di deskripsi video, ataupun bisa kalian cari juga di Google, ketikan saja guys ya, uang bijak APK. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja cekidot buka aplikasinya. Oke, seperti ini di tampilan awal dari aplikasi kali ini guys ya. Uang bijak memiliki domain warna yakni berwarna hijau muda dan juga tidak hijau muda hijau tua pokoknya. Limit pinjaman tertinggi dari aplikasi kali ini yakni sebesar 8 juta rupiah guys ya. Tenor 91 sampai 180 hari atau setara dengan 4 sampai 6 bulan ya guys ya. Ada syarat KTP, bunga maksimal yakni 0,03%. Bunda cair dalam waktu 24 jam, sudah support Kominfo dan juga KSP ya guys ya. Kita bisa langsung ke klik pinjam setara jika sudah melihat atau sudah login. Jadi seperti biasa di sini, mungkin jika kita sudah login mendapatkan limit tertentu. Contohnya di sini di awalnya jumlah pinjaman limitnya 5 juta rupiah, tenor pinjaman 91 hari, bunganya 0,08% per hari. Seperti biasa sebelum melakukan pinjaman kita harus mengisi data diri terlebih dahulu, yakni data proses pinjaman. Dan caranya kita harus isi informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi serta informasi bank. Kira informasi identitas kita bisa lihat di sini. Kita diantaranya harus mengisi identifikasi wajah atau pelipat wajah atau KTP bagian depan. Informasi ini akan digunakan sebagai sertifikat nama asli Anda. Anda pastikan benar, oke? Berapa tips untuk KTP yang jelas akan meningkatkan tingkat persetujuan. Jadi kita pastikan biasa isi data diri harus jelas ya guys ya. Kita isi saja nama sesuai KTP di sini. Nomor KTP. Agama, pendidikan, tergera dari tidak ada pengalaman sekolah SD, SMP, SMA 1 serta S2 ya guys ya. SMA sebagai contoh, pernikahan sebagai contoh, belum menikah. Kita bisa isi identifikasi wajah juga di sini atau foto KTP guys ya. Seperti itu, foto KTP bagian depan silakan diisi. Sama seperti itu, mungkin kita sudah paham bagaimana kita cara isi data diri ya guys ya. Kalau saja apakah bisa untuk contoh saja. Oke, ternyata tidak bisa ya guys ya, jadi kita harus isi yang real. Oke, yang lainnya juga kita bisa skip dulu jika ingin isi contohnya kontak darurat yang pertama ataupun yang kedua. Kita bisa memilih kontak darurat untuk hubungannya di sini tertera dari pasangan, orang tua, anak, saudara, kerabat, teman, rekan kerja dan yang lain. Sebagai contoh ini teman, hubungannya nomor kontaknya kita bisa cari di sini. Contohnya Joni, oke. Ini yang satu, disarankan ini contohnya pasangan juga nggak apa-apa. Itu pacar kita ya guys, contohnya. Oke. Oh, nomor sama guys ya. Jangan sama pokoknya. Oke, jika sudah kita bisa lanjut dan isi data yang lain ya guys ya. Lalu kita bisa isi alasan peminjaman dan yang lainnya. Contohnya informasi pribadi di sini. Alasan pinjaman tertera dari untuk biaya hidup, pekerjaan yang lain, besar sehari-hari bisa bisa. Pekerjaan di sini tertera dari pengusaha, karyawan swasta, atau pengangguran juga bisa diinput di sini. Nama perusahaan juga sama, contoh PT Abadi atau yang lainnya. Oke, penghasilan bulanan di sini kita bisa input, contoh 2 juta provinsi. Tempat kita tinggal ya guys ya. Sini alamat lengkap. Contoh jalan Kamboja RT 5 RW 8. Itu. Jika sudah kita bisa lanjut isi data lagi. Dan informasi banknya juga sama. Saya tidak mengerti. Itu, ya guys ya. Kita isi data dirinya ya guys ya. Seperti itu. Jika sudah semua ya langsung saja silakan kalian isi data dirinya.
Berbiasa yang lengkap, jika kalian bingung bisa cek di deskripsi video, terdapat video rekomen dan populer sudah menjelaskan untuk pengisian data dirinya ya guys ya, seperti itu. Dan juga untuk pengajuannya disarankan di jam-jam kerja, dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, seperti itu, untuk jam 12 disarankan jangan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, sekian dulu, semoga kalian sesuai aplikasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.